Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mucil. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulas kembali. Ini ada trail 2 tak metik. Ini keluaran di tahun 2021, baru kemarin kita rakit. Ini mereknya merek SSR, punyanya importir PC Moto ya. Ini mesinnya mesin 2 tak 50cc. Ini special edition. Motor ini menggunakan atau bahan bakar campur 2 tak. Di sini ada sedikit perubahan, yang salah satunya unit 50cc ini kita ganti dekal mengusung motifnya motif Yajet dari mereknya Yamaha ya. Kalau bawaan dari motor trail 50cc ini seperti ini bodinya, atau stikernya ini motifnya, kalau yang asli kan modelnya kayak gini ya. Tuh ada tulisannya di sini SSR Auto Sport. Nah, kalau yang satu lagi yang warna biru ini kita ganti motifnya pakai motif Yajet. Nah, Yajet. Terus di sini pakai nomornya nomor 2. Kalau mesin sama saja. Ini biar kelihatannya lebih menarik, lebih gagah gitu. Jadi kita ganti stikernya. Kalau mesin di sini menggunakan mesinnya mesin 2 tak ya. Nah, ini mesin 2 tak ini mesin berdiri. Bisa dilihat di sini mesin berdiri tuh. Ini untuk menghidupkannya atau engkolnya. Posisi engkolnya sangat menarik karena ini menghidupkannya engkolnya ke depan. Jadi kalau misalkan menghidupkan ini ke depan tanpa kunci kontak. Terus di sini juga untuk knalpotnya atau senternya ini sudah full chrome. Jadi kalau misalkan dipakai di berlumpur atau medan basah kayak ada air-airnya gitu, ini nggak mudah karat ya. Terus di sini juga untuk suspensi depan sudah menggunakan Archidon ya, lebih besar, kuat juga. Apalagi ya? Oh ya, di sini untuk suspensi belakang ya, untuk suspensi belakang sudah menggunakan monoshock, dan untuk rem belakang ini menggunakan rem cakram. Ini tuasnya di sebelah kanan, diinjak. Silahkan yang minat untuk trail 50cc ini langsung saja WhatsApp ya di 085-320-441-022. Di sini juga untuk gasnya udah menggunakan gas spontan. Ini tuas rem depan. Terus di sini ada engine off. Ini tidak menggunakan kunci kotak ya. Dan untuk wheelset, nah untuk wheelsetnya ini menggunakan wheelset yang belakang itu ring 10 dan depan itu ring 12. Silahkan yang minat, mau yang ori kayak gini kita kasih, mau motif Yajet juga kita kasih, atau yang beli ada pengen motif kayak apa, kita siap layani. Langsung aja di kontak person saya di 085-320-441-022. Nah, ini mesinnya kita lihat tuh. Mesinnya mesin berdiri. Terus di sini juga untuk rem atau rangkanya lebih kuat ya tuh. Bisa dilihat ini gede banget, tebal. Lukukan-lukukannya sangat sangat bagus lah. Jadi motor ini enak banget kalau dikendarai aslinya. Atau yang minat bisa kunjungi di toko di Jalan Majen Lili Kusuma, Sumanding Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat ya. Silahkan siap kirim-kirim menggunakan ekspedisi Indah Kargo juga. Juga kalau misalkan minat, biasakan itu video call ya. Video call dulu, pastikan unit yang ditawarkan itu ready ya. Kayak saya ini menawarkan MT6A. Si bos kalau misalkan minat langsung saja video call ke saya, lihat dulu barangnya. Jadi si bos harus lebih
teliti lagi kalau misalkan belanja online mau di mana saja gitu bos. Silahkan yang minat, kita ready warna kuning, warna hijau, dan ini yang motif gadget juga kita ready ya. Silahkan. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel Anton Mocil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mocil. Itulah tadi sekilas ya, mengulas kembali review yang mau motif dekal sesuai keinginan bisa juga gitu. Tinggal request ke saya mau motif kayak apa, motif gadget, KTM, kita siap membantu. Dan barangnya kita ready ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.